Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Rupamu. Kita belum mandi. Barusan turun dari kereta tadi langsung ke arena. Dan sekarang saya sudah sampai di arena. Ini belakang saya arenanya. Saya tadi dari arah sana. Sorry ya, ini belum mandi, belum apa-apa. Kita langsung bikin video. Saya tadi dari arah sana itu masuk gerbang utama. Kalau dari arah sana, ini dari Racer Cibinong. Nah, sekarang kita masuk aja yuk. Ini gedungnya, ICC Brin namanya. Ayo masuk. Hah? Cari nyamuk ngelong darah buahmu. Ayo masuk. Dijak masuk malah ngelong darah. Ben kuru. Aku wis kuru ngajak kuru-kuru. Di sini tempatnya sejuk sekali, ada pohon jati di kanan kiri jalan. Terus ada taman yang luas. Sekarang masuk aja ya. Jadi masih kosong, belum ada yang datang. Masih ada beberapa panitia yang hadir di sini. Kita masuk. Tamannya luas sekali, hijau seger. Nah, nanti kalau untuk ikan langsung ke belakang sana. Belakang belok. Kayaknya ke sana. Karena tadi ada pintu di belakang, saya udah keliling tadi. Ini Pak Satpam, Pak permisi. Ini gedungnya. Jadi tadi saya datang ke sini tuh cuma ada dua keamanan sama satu orang yang nyapu-nyapu di sini jam 5. Sekarang udah hampir jam 6. Nah, ini selamat datang Event Kois Expo yang ke-16. Kois Festival yang ke-16 di Innovation Convention Center ICC Bogor. Masuk aja, Pak. Kois Expo tanggal 26 sampai 28 April 2024. Keren sekali. Di sini nanti akan ada bonsai, cosplay, masak sama ikan. Jadi ya, nanti akan ada animasi-animasi ini ya. Masuk aja langsung, masih kosong. Kita masuk yang pertama, ada apa ini? Oh, ada setan dari JPD. Kemudian Susin, nanti mungkin ada auction di sini. Enggak tahu nanti auctionnya di mana ini standnya, standnya Susin. Terus bonsai sama batu. Wow. Ini stand bonsai dan batu. Kita langsung jalan aja ya. Karena ini masih belum rame. Bonsai, batu. Ini mirip apa ya kira-kira? Mirip kaki, mirip sepatu. Ini ada batu mirip kolam. Terus ada lagi batu mirip tebing. Sini, wah ini kayak Buddha ini. Lucu ini. Batunya mirip Buddha berduaan. Ini batu unik bolong. Mana lagi? Wah, ini mirip Buddha ini. Batunya mirip Buddha. Kakinya kecil. Asem. Ini model gimana ini batunya? Ini batu apa lagi? Nah, ini penilaian batunya nanti seperti apa ya kira-kira ya. Kita masuk aja ke tempat
koi. Wah, paling gede. Mantap. Nanti akan ada lelang mungkin di sini ya, lelangnya ya. Karena ini masih tempat kosong. Enggak tahu ini nanti untuk lelang atau penjurian. Ini arena. Arena penjurian. Kemudian panggungnya. Panggungnya di sini atau di mana ya? Ini kan panggung. Di sana juga ada backdrop. Kita ke sana dulu aja. Ini kan, oh, kolam sudah ready semua untuk airnya. Banyak sekali fat. Ini maaf saya ngonten pakai HP ini dengan kualitas gambarnya 720 supaya enteng. Ini untuk sekretariat. Sekretariatnya belum ada orang tapi sudah siap semuanya. Oh, masih tidur. Siapa ini? Masih pada tidur bolo. Nah, ini saya sudah di backdrop belakang ya. Ada kois. Koiso pond builder. Matpon, Seisuki, Bonsai, Cosplay, Japan Food Festival, apalagi ini. Koisho. Oh, balik lagi ya tulisannya. Nah, ini Koi Expo. Di ICC Bogor. Ada Sicem. Ini bacanya gimana ya? Sicem, Java Pet Co, Rumah Main, Delorenzo, JDKC, Majestic, ada Solaris Koi, Boss Brand, Kois, Koispedia, oh Kois Magazine, ada YouTube-nya Koispedia, Keko, Master Koi, Bot, Sutra Koi. Ini apa ini? Sekolah Kedokteran Hewan IPB University. Ini apa ini? Ini apa ini? PPBI. Apa ini? Moskos Entertainment, Gerobak Food, dan Dokter Ikan Indonesia. Sekretariat sudah beres, tinggal terima ikan. Backdrop beres, poh semua aman. Ini pada hari Jumat sudah clear semuanya. Air tinggal beberapa yang belum terisi. Ini masih ada selang. Tadi di belakang sini ada truk tangki di balik pintu ini. Saya udah keliling ke belakang tadi. Tinggal ini loh. Sampai ini kan sudah terisi. Masih ada beberapa ini yang belum keisi. Ini nggak tahu ini memang dikosongi untuk cadangan atau gimana. Coba kita cari teman-teman ke belakang, tadi pada tidur ya. Oh, memang kosong kayaknya. Di pojok ada satu yang kosong. Teman-teman tadi tidurnya di sini. Tadi kan udah ke belakang. Halo. Halo. Nah, tidurnya di sini mereka. Nih, sepatu-sepatu nih. Penyot Tauru Cai. Masih pada tidur. Jangan keras-keras. Peralatan di sini semua. Ini ada, oh ini masih kosong baknya, belum keisi.
Nah, terus loadingnya dari sini. Nih, ada pintu dari belakang. Belum dibuka. Masih kekunci. Yuk, kita balik lagi. Jadi atasnya gedung ini banyak kaca. Jadi kalau siang hari tidak harus banyak lampu, jadi terang. Nah, ini sinar matahari kan udah masuk nih. Terus ini nanti layarnya mungkin di atas ya, itu ada Videotron. Oke, seperti ini kondisi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 jam 6 pagi. Masih sepi dan semua sudah tertata rapi. Yuk kita keluar lagi. Saya mau cari kopi dulu sambil belajar udut. Katanya para netizen-netizen itu kan ngopi sama udut Mas Ubah gitu. Ini saya kan sekarang udah gak pernah ngerokok. Keren banget tempatnya. Bagus. Happy. Keluar lagi ya. Kitanya. Akhirnya kita keluar. Bojoku 200 kae. Bojoku 200 kae. Diogrok nang kono ki piye? Nah, kalau yang sana ada ruangan lagi tambahan, itu nanti untuk masak. Jadi ada gerobak food ke sana. Food festival. Jadi nanti ke sana. Ini tulisannya Takzum Pecara ya. Gak ketok bolo, aku enggak HP, sorry ya. Ini ada tulisannya gerobak food. Nanti di sana ada festival makanan. Oke, kita udah jalan-jalan, nanti kita keliling-keliling lagi kalau pesertanya sudah pada datang. Kita nanti ke sini lagi, masuk-masuk lagi. Karena sekarang masih pagi, jadi paling enak ngopi. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap alon-alon bawa klakson dan salam koi untuk persahabatan.